Pak RT Pasren yang mengatakan anak-anak terpidana yang sekarang mendekam di penjara itu tidak tidur di rumahnya. Pengujiannya adalah bahwa hari di putusan pengadilan 2016 itu kan ada putusan yang menyatakan bahwa ibu siapa? Ibu Aminah itu bersimpuh di pangkuan Pak RT Pasren meminta agar Pak RT Pasren berbohong dengan mengiming-imingi uang, kemudian didampingi oleh pengacara. Setelah saya menemui mereka sambil menangis, mereka mengatakan mereka tidak ada peristiwa itu. Yang ada adalah mereka dan keluarga terpidana datang ke Pak RT Pasren untuk meminta agar Pak RT Pasren berkata jujur, berkata yang sebenarnya. Itu yang mereka sampaikan. Dan tidak ada mereka duduk di pangkuan, yang ada adalah bersimpuh di bawah kakinya Pak RT Pasren, karena Pak RT Pasren sedang duduk di kursi. Dan keterangan itu dikuatkan oleh Pak mantan Ketua RW tahun 2016 yang hari kemarin datang menemui saya dan siap bersaksi di Mabes Polri mana yang paling benar dari seluruh pernyataannya dan seluruh kebenarannya nanti biar diuji di Mabes Polri saja. Siapa yang benar? Pak RT Pasren yang mengatakan anak-anak terpidana yang sekarang mendekam di penjara itu tidak tidur di rumahnya atau mereka tidur di rumahnya. Itu barangkali kedatangan kemari. Dan termasuk Pak RT Pasren kan tidak mengakui bahwa kahfi anaknya bareng sama mereka. Sedangkan seluruh pernyataan dari keluarga terdakwa, terpidana dan para saksi menyatakan anaknya juga ikut tidur bersama para terpidana yang hari ini mendekam di penjara. Apa dasarnya buat disampaikan orang-orang ini? Ya, hidup itu kan bukan hanya menggunakan akal, bukan hanya menggunakan pikiran akademis. Hidup ini kan menggunakan rasa.
saya itu kan mengamati, menelusuri peristiwa ini udah hampir satu bulan. Dan saya melihat dari waktu ke waktu, dari orang ke orang saya wajikan, dan saya sajikan tanpa ada satu detik pun yang saya potong. Saya sajikan, saya pikir publik bisa melihat deh, meyakini siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi kan kebenarannya tidak boleh kebenaran opini, tetapi harus menjadi kebenaran formil dan material. Untuk itu, salah satu lembaga yang memiliki otoritas untuk menguji kebenaran itu adalah Mabes Polri. Sehingga kita ingin agar masalah kasus Vina ini tidak hanya menjadi perdebatan yang dilakukan di media sosial dan televisi, tetapi teruji dari sisi aspek hukum sehingga bisa diakhiri dengan publik bisa disajikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Semoga adik-adik kami, anak-anak kami, dan saudara kami bisa dibebaskan semuanya. Itu harapan kami. Ada bawa apa? Ya. Baik, hari ini kami akan mengadakan atau membuat laporan polisi yang dibuat oleh keluarga pelaku pidana, dan kami mendalami satu buah. Kami sudah menyiapkan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, kemudian keterangan pernyataan-pernyataan, kemudian juga putusan pengadilan, dan juga bukti elektronik berupa video-video yang nanti akan kami sampaikan kepada penyidik. Itu nanti akan kita lengkapi dengan kira-kira yang kita sampaikan di bukti kepada Mabes Polri. Dan yang paling utama kan mereka juga sudah ada yang melaporkan ke Mabes Polri dengan tuduhan melakukan pernyataan bohong atau kesaksian palsu serta merintangi penyidikan. Justru mereka hari ini akan menyatakan dan siap untuk diperiksa bahwa kami tidak pernah berbohong dan kami tidak pernah merintangi penyidikan. Begitu kan, Bu? Ya, ini kesiapan mental mereka yang orang paling ujung Jawa Barat sebelah timur. Datang ke sini untuk menguji kebenarannya dan saya yakin kepolisian bisa menguji seluruh kebenaran yang terjadi. Terima kasih. 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 Bisa begitu, bisa sukanya itu ya.